Satu. Oke, berjumpa kembali dengan saya Wisnu Media Raja Company. Malam ini saya berkunjung di rumah Pak Yayan. Ini dengan teman-temannya ya. Oh ya Mas, kalau boleh tahu ini yang pakai baju kuning namanya siapa ini? Nama Anggri, bisa dipanggil Kinoe. Mas Kinoe, ya, yang baju merah namanya? Saya Ipul, bisa dipanggil Kotek. Oh, baju putih? Saya Romli, nggak ada panggilan. Oh. Untuk yang pakai sarung dan baju koko namanya Pak Yayan. Oh ya Mas, ngomong-ngomong ini kok bisa kenal Pak Yayan tuh gimana Mas ceritanya Mas? Namanya di lapangan ya. Iya. Yeah. Sering ngobrol si main bareng aja, yang ini akrab ini main bareng. Oh gini ya? Iya. Ini yang baju kuning namanya Mas Kino ya? Mas Kino. Kalau Mas Kino itu di rumah punya amunisinya apa aja ini? Murah, saya paling kamu murah. Murah? Oh. Ada berapa ekor ini Mas? Oh sekarang ini tinggal 7 ekor. Tinggal 7 ekor? Paling bagus, untuk mulai paling bagus itu kalau yang sering dimain ke event-event itu murah apa Mas? Blackjack. Blackjack? Sama Martelor. Sama Martelor. Martelor ya? Iya. Untuk Blackjack, Blackjack itu rawatan hariannya gimana Mas? Kalau buat saya pribadi, cara merawat ya mungkin sama perawat yang lain gitu ya. Mungkin kalau setiap subuh itu mungkin diimbuni. Iya. Waktunya makan jam 7 ya dikasih jangkrik. Ya sama okay. Seperti perawat yang lainnya. Yang lainnya. Untuk prestasi. Untuk prestasi mulai batu apa tadi Mas? Blackjack. Blackjack itu pernah di event mana aja Mas? Prestasinya mulai batu Blackjack Mas? Kalau Blackjack ya alhamdulillah hampir semua EO kan? Ya. Hampir semua EO. Ya, ekor hitam. Ekor hitam ya? Iya. Oh. Nias biasa apa nias raja Mas? Nias apa banyak? Nias biasa ya. Biasa. Di event mana Mas? Ya, hampir semua sih. Hampir semua ya? Ya mungkin kalau di event semua sama Blackjack. Meski dia ekor hitam, ambilnya bisa nempil di ekor putih. Untuk pelapisnya, tadi yang kedua namanya? Mat pelor. Iya. Mat pelor juga rawatannya gimana itu? Ya, hampir sama sih. Ya. Hampir sama ya? Hampir sama. Semua yang di rumah saya, rata-rata main budi. Oh. Itu ekor putih juga apa ekor hitam? Kalau mat pelor ekor putih. Ekor putih. Iya. Pernah ditawar nggak Mas itu? Kalau dua-duanya murai Mas. Udah pindah juragan. Ngomong-ngomong itu Martelor sold out berapa Mas? Sold 180 sama burung satu. Sama burung satu. Iya. Yang satunya lagi? Blackjack. Ya? Kalau Blackjack itu nggak dijual. Nggak dijual. Iya. Kenapa kok nggak dijual Mas? Itu ikonnya si bos. Si bos ya? Iya. Kalau dijual nanti nggak punya amunisi lagi Mas ya? Ada pelapisnya. Pelapisnya. Di bawah. Itu nama-namanya itu apa aja itu Mas? Kalau untuk saat ini pelapisnya Martelor ada Jayabaya. Ada Jayabaya. Jayabaya. Oh iya, ngomong-ngomong Jayabaya nih, tapi aku udah lihat videonya itu. Jayabaya. Itu Jayabaya itu dulu asal mulanya beli lepas trotol atau gantangan Mas? Kalau Jayabaya itu dia beli dari trotol. Dari trotol ya. Berarti beli dari trotol. Ya, pemiliknya namanya Pak Ipung. Pak Ipung. Untuk Jayabaya itu rawatannya juga sama Mas? Sama, semua diimbun. Diimbun juga ya? Diimbun. Semua rata di rumah saya diimbun. Ya? Itu Jayabaya sama Siwa pernah ketemu di gantangan enggak itu? Enggak ya, ngomongin. Hampir sering. Ketemu masalah ini pandangan. Oh. Gantangannya. Menang mana Mas? Apa gantian kadang Jayabaya 1, Siwa 2, apa Siwa 1, Jayabaya 2? Enggak selamanya Jayabaya menang, Siwa menang gitu. Oh gitu ya. Siwa berputar, bisa burung orang lain juara. Namanya permainan. Ya. Untuk Jayabaya dijual enggak Mas? Untuk saat ini enggak. Oh. Iya. Pernah ditawar barangkali sama teman atau bos-bos di area Jabodetabek? Nominal berapa Mas?
Ini di bawah 100. Di bawah 100? Iya, hampir mendekati 80. Kok enggak dikasihkan? Kenapa? Apa kurang mahal? Apa masih sayang? Satu, emang burung masih muda. Baru 2 kali mabung besar itu. Baru 2 kali mabung ya? Berarti sama umurnya kurang lebih sama kayak Siwa ya? Iya. Itu pernah saya tawar 3.000 enggak mau. Oh. Itu jaya-jaya pernah ditawar 3.000. Saya tawar pribadi enggak mau. Enggak mau ya. Padahal belinya trotol lah ya. Baju modal. Ini untuk masnya yang baju merah ini. Kok cuma diam sama baju putih. Yang baju merah itu punya burung apa aja Mas di rumah Mas? Saya sih biasanya kalau buat mainan cucak hijau. Selain cak hijau, amunisinya? Amunisinya apa ya? Enteng-enteng ini dia. Oh, Siwa? Siwa. Oh, berarti yang ganteng Siwa ini Mas ya? Kalau boleh tahu cak hijaunya namanya apa Mas? Namanya Kian Santan. Kian Santan. Itu pernah prestasi di event mana aja? Ya, paling baru di ikut di bendera Depok aja. Belum bisa main keluar. Belum bisa main keluar ya. Untuk perawatannya gimana? Kalau untuk perawatannya konsisten mandi pagi sama sore. Pagi sama sore. Sama umbarannya. Diumbar sama kena bunda itu kalau pagi? Oh enggak. Kecuali kalau lagi naik kirain baru. Cak Ijonya punya satu apa dua di rumah? Satu. Satu aja. Berarti juga ngerawat murai, Siwa juga. Cak Ijo, kacer atau lobet ngerawat juga enggak? Punya nah. Juga enggak? Enggak. Sukanya murai sama Ijo. Sama masteran ya. Paling kalau Cak Ijo, ya paling dia sama jenggot sama kapas temut aja sih. Berarti tonjolannya di kantangan yang Cak Ijo itu jenggot, kapas tembak, pelatu bawang, pelatu tengkek ada enggak Mas? Tengkek ada pasti. Enggak ada. Untuk masnya yang sebelahnya baju putih itu juga kok diam. Itu ngomong-ngomong ngerawat burung juga enggak Mas? Atau punya burung enggak Mas di rumah? Ngerawat burung saya. Kalau saya mau burungnya burung ecek-ecek. Kalau ecek-ecek ngomong-ngomong jangan ecek-ecek di rumah burungnya banyak. Di rumah punya burung apa aja ini Mas? Lovebird, berarti suka lovebird. Berarti Pak Yayan murai, si murai, Cak Ijo murai, lovebird. Suka burung lovebird, factor atau kongslet? Factor. Kenapa aku nggak suka kongslet? Belum ketemu. Belum ketemu ya? Iya. Bikin lovebird kongslet belum ketemu terus ya? Justru aja tuh Mas lovebirdnya, karena biar kongslet. Lovebirdnya factor ya? Untuk durasinya itu berapa second atau berapa? Itu ya, menit apa detik? 30-an. Ya. Oh, babynya ya? Babynya 30 second ya? Padahal baby itu kalau 30 second panjang loh itu. Dapat merah kalau enggak 3 ya 4 itu loh. Iya. Tinggal EO-nya sesuai pakemnya itu. Yang dewasa berapa second Mas? Hampir semenit. Nama burungnya apa itu yang dewasa? HM. HM. Selain HM ada enggak? Ada. Amunisinya? Bunda. Bunda. Greenson. Oh, banyak Mas ya. Totalnya berapa ini? Totalnya kurang lebih ada 7-an. Ada 7. Kalau yang sering tampil. Yang dewasa sama baby apa cuma dewasa aja? Sekarang lagi dewasa. Dewasa ya. Berarti di rumah lovebirdnya banyak juga ya? Ada. Selain lovebird apa Mas? Itu aja sih. Berarti spesialis lovebird. Kenapa kok nggak suka murai atau cak ijo biar sama kayak teman-teman ini yang di samping-sampingnya? Apa? Bukan yang nggak suka kayak, kalau saya kan kerja tuh. Oh kerja ya? Oh. Ini nggak bisa merawatnya ini. Simpel aja ya. Oh iya, kalau lovebird kan tinggal ngasih milet, air minum, kerja. Kalau mungkin ntar luar kota 2 hari, penuhin bisa ya.